السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Qala Rabbuna subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'ad Alhamdulillah di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah bertemu kembali di musala Hafayu. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada seluruh takmir musala dan juga kepada seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini baik ikhwan maupun akhwat muslim maupun muslimah. Ini sebuah kebaikan yang harus kita syukuri di mana kita masih bisa mengikuti kajian-kajian sebagai bekal kita di dunia maupun di akhirat. Ya, kajian-kajian yang menjadikan seorang yang haus hilang dahaganya karena kajian tersebut ibarat dia air hujan yang senantiasa menyirami hati seorang muslim dan muslimah ya dimana dengan pembahasan agama akan menjadikan seseorang sejuk hatinya akan jauh dari kegundahan jauh dari kesedihan karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketenangan kepada orang-orang yang senantiasa duduk di majelis ilmu sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada malam hari ini sebuah bukti bahwa ketenangan kedamaian itu kita rasakan di majelis ilmu Nah, beda kalau misalnya seorang sekedar menonton ya. Nonton misalnya di media sosial. Walaupun ini salah satu cara untuk mempelajari ilmu, namun tentunya dari sisi perasaan kita itu berbeda. Ya, dari sisi perasaan kita berbeda. Pengagungan kita kepada majelis ilmu itu lebih nampak ketika kita duduk di majelis ilmu. Namun tentunya kita juga memberikan apresiasi yang besar kepada teman-teman dan sahabat-sahabat yang pada malam hari ini sempat untuk live streaming di beberapa channel YouTube maupun Facebook ya yang disiarkan siaran ini secara langsung Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada anda semua semangat untuk terus belajar walaupun ya kita dipisahkan dengan jarak ya Taib dan insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Di mana posisi kita dibandingkan dengan akhlak salafus soleh. Sampai kepada sebuah tajuk yang berjudul As-salafu wa karohiyatuhum li syuhrah. Salafus soleh dan kebencian mereka, ketidaksenangan mereka dengan popularitas. Dengan popularitas. Nah ini ya. type. Siapa sih yang gak mau terkenal ya? Semua mau terkenal. Tapi ternyata salafus terdahulu itu gak senang dengan popularitas. Dia atau mereka lebih senang dikenal di langit walaupun di dunia mereka tidak dikenal. Nah kita kita terbalik. Kita gak peduli kita di langit dikenal atau enggak. Yang penting di dunia kita terkenal. Sehingga banyak orang yang membuat suatu konten-konten yang tujuannya sekedar viral. Konten yang tujuannya sekedar viral. Dia nggak peduli apakah kontennya tadi melanggar syariat atau tidak. Yang penting konten dan yang penting viral. Pertama, dapat uang dari apa? Dari monetis ya. Yang kedua, dapat ya, dapat terkenal, jadi terkenal. Jadi dia mendapatkan dua dua kebaikan dunia. Ya kan? Tayyib. Ah, ya. Namun tentunya dia nggak perhatikan lagi akhirat. Jadi dia nggak peduli di akhirat dia dikenal baik atau buruk. Nah ini tentunya orang-orang yang tidak berpikir dengan masa depan. Orang-orang yang tidak berpikir dengan masa depan. Orang-orang yang cuma berpikir dengan masa lalu dan masa sekarang. Sedangkan kita adalah masa depan. Ya kan? Masa depan kita penentu semuanya. Masa lalu kita akan tinggalkan. Dan masa sekarang ini yang sedang kita jalani pasti juga akan kita tinggalkan. Dan yang kita tuju sekarang adalah masa depan. Tayyip dan masa depan itu adalah akhirat. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kita akan lihat bagaimana ucapan-ucapan para ulama terdahulu, salafus soleh, kaitannya dengan masalah ketidaksenangan mereka, kebencian mereka dengan popularitas. Jadi apa yang terjadi dengan kepopuleran para ulama terdahulu, terutama ulama-ulama alusunah sunnah wal jamaah, seperti anggaplah Imam Abu Hanifah, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, Imam Imam Madhab ini sangat terkenal, populer di mana-mana mereka. Tapi ternyata, masya Allah, di sebagian ucapan mereka, mereka sebenarnya tidak mau populer. Tapi namanya dakwah, nggak bisa tidak populer. Ya kan, namanya dakwah. Kalau dakwahnya diterima, pasti akan jadi populer, akan jadi terkenal. Tapi itu bukan target mereka. Baik, kemarin sampai di mana? Siapa yang ikut? Saya mana kemarin? Ah, Baru yang pertama ya, sekarang masuk riwayat yang kedua tiga atau kedua? Masya Allah, hilaf ulama ya Ada yang bilang kedua, ada yang ketiga Kedua atau ketiga? Yang takkit ya, ketiga ya Masya Allah dari Ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua, marjuh ya Yang rojeh yang ketiga Yang ketiga dari siapa itu? Dari? Bustam ya atau Bistam. An Bustam ibnu Muslim dari Bustam ibnu Muslim. Kala dia mengatakan karena Muhammad bin Sirin adalah Muhammad bin Sirin ida mashya ma'ahu rajulun koma apabila eh, Muhammad bin Sirin ini ada orang yang berjalan bersamanya maka beliau segera berhenti. Fakola. Kemudian dia beliau mengatakan, "Alakah hajah? Kamu ada keperluan sama saya?" <laughs> Insya Allah ya. Karena orangnya terkenal memang. Siapa nggak kenal dengan Muhammad bin Sirin ya? Orang-orang bercita-cita dan ingin ketemu dengan ulama ini bernama Muhammad bin Sirin. Maka ketika Muhammad bin Sirin berjalan dengan seseorang, maka dia nanya dulu sama orang itu. Kamu ada keperluan sama saya enggak? Fa'inkana lahu hajah, kodoha. Kalau orang itu benar-benar punya keperluan, maka Muhammad bin Sirin segera untuk membantu dia menunaikan keperluannya Keperluanmu apa? Saya mau nanya, dijawab, saya mau ini, dikerjakan, dibantu dia. Ya, fain ada, yamshi mahu, koma, taib. Dan apabila uh, orang tersebut kembali untuk berjalan bersamanya, maka beliau pun berdiri ya beliau pun berdiri koma fakola lalu bertanya kepada orang itu ala kahaja apakah kamu punya keperluan maksudnya kalau kamu nggak punya keperluan jangan jalan sama saya karena beliau khawatir namanya orang jalan kemudian diikuti orang banyak atau beberapa orang orang kan berpikir wah ini kayaknya bukan orang sembarangan gitu kan seperti itu nah beliau nggak mau jadi menjadi apa menjadi pusat perhatian menjadi pusat perhatian nah kita sekarang senang kalau trending topik Pusat perhatian kan? Trending topic namanya. Taib. Ala kulihal inilah Muhammad bin Sirin. Inilah ulama yang uh, kita tidak asing lagi dengan beliau. Yang sudah kita sampaikan di beberapa pertemuan tentang beliau. Rahimahullahu ta'ala. Ya, seorang yang luar biasa dan imam muslim banyak menyebutkan ucapan-ucapan kalam beliau di dalam muqaddimah sahih muslim. Muhammad bin Sirin. Nah, jadi ulama seperti Muhammad bin Sirin itu senang kalau dia itu nggak dikenal. Senang kalau dia tidak dikenal. Jadi dia khawatir kalau ada orang yang jalan bersama dia, dia khawatir itu tadi jadi pusat perhatian. Dan orang-orang akan mengatakan bahwa dia ini bukan orang sembarangan. Karena orang-orang dulu itu, raja-raja, orang-orang kerajaan biasanya, kalau mereka berjalan ada pengawalnya. Jadi kalau ada pengawal, bukan orang sembarangan. Makanya ini anak muda yang belum punya pengawal ini masih sembarangan ya. <laughs> Nanti, kalau ada pengawalnya, bagus, bukan orang sembarangan. Kenapa ada pengawal saya? Ada pendamping saya, gitu ya. Taib, ala kulihal, masya Allah, begitulah para ulama kita terdahulu. Benar-benar mereka eh, sangat berhati-hati dengan popularitas, dengan keterkenalan, dengan masyur. Kenapa? Kenapa hati-hati? Pertama, bisa merusak hati. Kalau kita terkenal, biasanya kan merusak hati. Biasanya, kalau orang terkenal, ketika dia buat, -buat salah. Malu nggak kalau dia ngaku salah? Kalau dia terkenal? Malu dia. Enak kita kalau nggak terkenal. Kalau kita misalnya nggak terkenal, maka orang kita berbuat salah, enak kita. Oh, saya salah. Selesai. Tapi kalau misalnya kita terkenal, mau ngaku berbuat salah, oh susah, berat. Benar ya? Maka bersyukurlah kalian yang tidak terkenal. Karena orang terkenal itu bebannya berat. Tanggung jawabnya berat. Tanggung jawab berat, bebannya apa? Berat. Jadi mau terkenal atau enggak ini? Hah? Enggak mau terkenal? Mau terkenal tidak? <laughs> ya terserah lah, Allah kasih yang gimana ya. Yang jelas kalau kita enggak terkenal insya Allah itu bagus ya. Untuk kita insya Allah lebih aman. Kalaupun terkenal, kita terkenal di mana-mana. Maka semoga itu menjadi kebaikan untuk semuanya. Kita bisa berbagi kebaikan untuk orang banyak. Biasanya kalau kita terkenal, kita mengucapkan sesuatu itu didengar semua orang. Ya kan? Jadi itu juga kebaikan ya kita lihat baiknya saja. Taib. Tapi yang jelas ketidakterkenalan itu lebih aman, lebih tenang di hati dan tidak banyak macam-macamnya. Ya. Nah, apa faedah dari kisah ini? Satu. Ayo, siapa mau kasih faedah? Nah, kembali kepada faedah sebelumnya. Pertama, kebencian salafus soleh terhadap popularitas. Ketidaksenangan mereka dengan popularitas. Ya, taib. Yang kedua, tujuan para ulama kita terdahulu di dalam belajar agama bukan untuk popularitas, tetapi untuk ya, memahami kebaikan, memahami agama, dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Ketika seorang belajar agama, maka Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Dan ketika dia tidak terkenal, tapi dia paham agama, maka insya Allah kebaikan itu, maka tetap akan dia rasakan. Apa yang kedua tadi? Apa yang kedua? ya tujuan para ulama kita belajar agama bukan untuk popularitas tapi benar-benar karena kebutuhan mereka terhadap ilmu agama itu yang harus dilakukan oleh setiap muslim di dalam mempelajari agamanya di dalam belajar Islam paham ya insya Allah Taib. dan kita belajar agama bagaimana kita takut kepada Allah itu intinya bukan supaya terkenal kemudian juga dalam kisah ini disebutkan bagaimana para ulama kita terdahulu senang membantu orang lain. Makanya Muhammad bin Sirin nanya sama orang yang mengawal dia, yang mengiringi dia. Ya, halaka atau alaka haja? Apakah kamu punya keperluan? Membantu orang lain akan mendatangkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah Shallallahu bersabda, Allahu fi abdi Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Maka ketika ada saudara kita butuh pertolongan, kita bantu. Dan itu akhlak salafus soleh. Dalam kisah ini bukan sekedar menjelaskan bagaimana Muhammad bin Sirin tidak senang dengan popularitas. Tapi juga menjelaskan bagaimana baiknya beliau dan Kemauan beliau untuk membantu saudaranya, makanya beliau nanya, "Kamu punya keperluan tidak?" Ketika beliau mereka ada keperluan, maka apa terjadi di sini disebutkan di sini. Fa khodoha. Kalau mereka punya keperluan, punya hajat, maka Muhammad bin Sirin segera membantu dia untuk menyelesaikan apa yang diinginkan keperluan dari orang tersebut. Makanya, kalau ada orang minta bantuan kepada kita, jangan langsung marah, harusnya kita bersyukur. Karena orang itu telah membukakan jalan bagi kita supaya Allah memberikan pertolongan kepada kita. Dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Allahu fi abdi, makanal abdu Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong, saudara, membantu saudaranya. Maka jangan tanggung-tanggunglah nolong saudara kita. Bantu mereka jangan tanggung-tanggung. Kita mampu bantu dia. Insya Allah nggak akan hilang apa yang kita keluarkan tadi. Allah akan ganti dengan yang lebih bagus. Yakin gak? Yakin ya, makanya kalau ini terjadi, masya Allah, kalau ini terjadi, seorang muslim dengan muslim yang lain saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, maka akan terjadi sebuah kekuatan yang luar biasa di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi di hari ini, banyak orang yang nafsi-nafsi. Pada nafsi-nafsi nanti di akhirat, ya kan, orang sendiri-sendiri nanti di akhirat, di dunia enggak, jangan nafsi-nafsi, kita harus bantu-membantu, tolong-menolong. Ya, yang kaya membantu yang miskin, yang miskin membantu yang kaya. Bisa nggak yang miskin membantu yang kaya? Bisa nggak? Hah? Bisa. Gimana caranya? Iya, tenaganya. Kalau kita orang kaya malas kan, kita eh kamu kesini, kamu kesini kan ya. Jadi dibantu dengan tenaga. Coba kalau yang miskin tidak mau bantu, ah dia setengah mati. Kaya kerja sendiri, apa-apa sendiri, ya akhirnya susah. Jadi saling membantu namanya nih. Orang yang pandai mengajarkan yang belum tahu, orang yang belum tahu mengajarkan yang yang sudah tahu, yang pandai tadi. Apa yang bisa dibantukan, yang diberikan oleh orang yang tidak tahu, bagi orang yang tahu? Apa? Kita nggak tahu. Tapi kita membantu orang yang tahu. Dari sisi mana coba? Ayo. ah? Ngamalkan. Apa lagi? Karena orang yang tahu, jika orang yang tidak tahu tidak mau belajar, kepada siapa dia ngajar? Anggaplah saya mau ngajar. Antum semua nggak ada. Masa semua bicara dengan gelas? Berarti saya butuh antum. Paham ya? Saya butuh antum. Antum butuh saya, saya butuh antum. Itulah manusia. Selalu butuh dengan yang lain. Makanya kita jangan sombong. Wah saya ngajar nih, saya lebih hebat dari yang lain. Enggak. Boleh jadi gara-gara antum saya bisa ngajar. Kalau antum nggak ada, saya mau ngajar siapa? ya kan? Nah, yang mau belajar juga, kalau nggak ada yang ngajar, dia mau belajar kepada siapa? Jadi ternyata kita semua punya andil yang tidak bisa diremehkan, punya andil yang tidak bisa diremehkan. Tapi ini kelihatannya kita lihat tembok ini berdiri tembok, tapi antum nggak tahu di dalamnya ada besi. Temboknya nggak bisa berdiri kalau besinya ngambek. Kalau nggak bisa ngambek, ngambek gimana? Besinya nggak mau berdiri, ya kan di dalam. Proboh ini temboknya, Paham ya, gak kelihatan besinya tadi. Nah, sama dengan gini, sebuah kajian taklim. Orang lihat taklim itu lihat ustadznya, kan? Gitu, ustadznya, ustadznya. Padahal mereka gak paham, penentu juga bukan cuma ustadz, tapi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Maka ustadz gak boleh meremehkan orang yang hadir, karena mungkin boleh jadi karena yang hadir pengajian itu ada. Paham, sudah itu ya. Nanti kalau antum jadi ustadz, jadi guru ya. Jadi pengajar seperti itu, cara memandangnya Sehingga kita tidak pernah meremehkan orang lain Hah? Kita bahkan menghargai orang lain Bahkan kita merasa bahwa orang lain ini Walaupun misalnya dari sisi ilmu dia lebih dibawa Tapi dia berjasa kepada saya Nah kita juga sebagai yang belajar Merasa, oh guru saya berjasa kepada saya Guru mengatakan murid berjasa kepada saya Kalau semua itu terjadi Akan terjadi saling hormat-menghormati Paham ya? Paham sudah? Insya Allah. Taib. Jadi seperti itulah seorang muslim tidak pernah merasa sombong, tidak pernah merasa lebih dari yang lain. Sebagaimana kita pernah sampaikan ucapan sebagian ulama kita. Ya, kata mereka, kalau kamu lihat orang tua, ya, maka katakan kepada dirimu orang itu lebih duluan beriman daripada saya, berarti dia lebih hebat, lebih bagus dari saya. Kalau kamu lihat orang yang lebih muda, katakan kepada dirimu ini anak muda, umurnya masih muda berarti dosanya masih sedikit saya orang tua berarti dosa saya lebih banyak ini berarti lebih hebat dari saya gitu jadi saling menghargai insya Allah ya taib apalagi siapa yang bisa kasih faedah lagi dari kisahnya Muhammad bin Sirin ada Gak ada taib sekarang kita lanjut ke kisah berikutnya kisah yang keempat kisah yang keempat waqala al-hasan berkata al-hasan wa kuntu mubarak selalu ada ibnu al-mubarak karena ibnu al-mubarak itu seorang ulama yang terkenal zuhudnya beliau terkenal akhlaknya beliau terkenal kesederhanaan beliau selain itu juga terkenal tentang ilmu beliau makanya antum cobalah baca kisahnya Abdullah ibnu al-mubarak di banyak kisah-kisah beliau itu luar biasa. Saya katakan dia adalah amazing story, ya. Kisah yang luar biasa. Jadi ternyata untuk mendapatkan kisah yang luar biasa, kita nggak harus lari kepada kisah-kisah Romeo dan Juliet. Ya kan? Kita nggak harus lari kepada kisah-kisah para penemu-penemu orang-orang barat. Seperti misalnya kisah Thomas Alva Edison misalnya. Kita nggak harus ke situ. Kita mendapati ulama-ulama kita juga punya kisah-kisah yang indah. Seperti yang saya katakan tadi, Abdullah Ibn Mubarak. Sekarang kasih, kasih, saya kasih PR ya. Pekan depan dikumpul. Antum tulis kisahnya Abdullah Ibn Mubarak. Siapa yang ada lima orang atau ya dua orang, tiga orang lah nanti saya lihat. Kalau kisahnya bagus pertama, saya akan masukkan di website saya. Yang kedua saya akan kasih hadiah. Pekan depan ya, soalnya ya. Kumpul. Jadi pekan depannya lagi baru saya kasih tahu siapa pemenangnya. Nah, bukan berarti yang lain gak bagus. Itu sudut pandang saya ini bagus. Insyaallah ya, Taib. Tambah-tambah konten ya. <tuh> Tapi konten kebaikan kan ya. Antum menulis, saya sebarkan, didengar orang, luar biasa. Ya, Taib. Itu sebenarnya bahasa lain dari ketidakmampuan saya menulis ya. <tuh> antum lebih hebat menulis. Makanya saya ingin antum kerahkan semua kemampuan. Taib ya, Abdullah Ibn Mubarak. Antum tulis paling tidak dua halaman lah. Atau paling sedikit satu halaman tetas folio. Kalau bisa dua halaman, insya Allah lebih bagus lagi. Antum Yang antum dapati dari kisah-kisah Abdullah bin Mubarak. Jangan lupa cantumkan apa? Cantumkan referensi. Cantumkan referensi. Supaya kita tidak e, sembarang bicara, kemudian kita nggak tahu dari mana asal referensinya. Paham insya Allah? Taib Kita lanjut ya. Sekarang kisah selanjutnya dari Al Hasan tadi kita masih lanjut kisahnya Abdullah Mimi Mubarak. Dari Al Hasan dia mengatakan, Wa kun ma'adnil Mubarak. Saya bersama dengan Abdullah ibnul Mubarak. Yauman pada suatu hari. Faataina ala Sakoya. Ya. Kemudian kami mendatangi Sakoya atau Sikoya. Bisa dibaca Sakoya atau Sikoya. Sakoya itu di sini disebutkan tempat mengambil air atau yang sengaja dibangun untuk menampung air dari sumbernya. Tempat air lah. Kalau kita apa namanya di sini? Tandon. Wih, keren kali ya. Tandon ya. Ini di kampung, gak ada tandon. Jadi dia dibikin ya semacam kalau kita mungkin dibikin semen gitu. Kayak kolam gitu. Jadi air yang bersih ditampung di situ. Itu namanya sikoya atau sakoya ya kan? Nah, kami pun mendatangi Siko ya, mendatangi tempat air tersebut. Ya, bahasa kalian tandon bolehlah tandon. nasu minha dan manusia orang-orang itu mereka minum dari dari tempat air tersebut. Mereka minum ya dari tempat air tersebut atau mengambil air dari tempat air tersebut. Padana minha liyashroba. Ya, kemudian apa beliau pun mendekati apa tadi tempat air minum tadi, untuk apa? Lihat untuk supaya beliau bisa minum, supaya bisa minum. Li di sini, li apa? Lama apa? Lama apa namanya kalau dalam dalam ilmu nahu? Eh, yang belajar nahu ini? Lama apa? Hah, bukan, bukan, kalau milik berarti isim setelahnya, lamut tak ya la atau lam lam apa lam boleh lam mutali kalau lam likai pakai kainya ah bukan kalau pemilik lamnya masuknya ke isim ini masuknya ke fiil makanya dia menasobkan lias roba agar dia minum jadi Abdullah ibnul Mubarak mendekati tempat air tersebut untuk apa untuk minum tentunya ya walam ya arifun nasu dan tidak ada orang yang mengenal beliau. Sobat. Orang terkenal tapi tidak dikenal Aneh kan? Orang terkenal tapi tidak dikenal Beda dengan sekarang Orang tidak terkenal tapi dikenal <laughs> Ya Orang gak terkenal Tapi dia bikin sesuatu yang viral Akhirnya dikenal Ini Masya Allah Abdullah Ibn Mubarak Siapa gak kenal dengan Abdullah ibnu Mubarak Jadi gini ceritanya Orang-orang itu kenal nama Abdullah Ibn Mubarak Tapi mereka gak kenal muka Gitu ceritanya Orang-orang mengambil ilmu dari Abdullah Ibnu Mubarak melalui orang lain, melalui murid-murid beliau, tapi mereka tidak kenal muka Abdullah Ibnu Mubarak. Orang-orang mengenal kebesaran Abdullah Ibnu Mubarak, keulamaan beliau, Keimaman beliau, tapi kemudian orang-orang tidak mengenal wajah dari Abdullah Ibnu Mubarak. Sehingga Abdullah Ibnu Mubarak mendekat ke tempat air itu, walam ya'rifhu nasu dan manusia tidak ada yang mengenal beliau. Fazahamuhu. Lalu beliau pun Zahamu itu apa? Bergumul. Apa bergumul itu? Eh, susah juga bahasanya nih. Apa bergumul itu? Ber, berkerumun. Pokoknya beliau sama yang lain tuh baku apa ya? Ya, berdesak-desakan bagus itu maksudnya. Beliau berdesak-desakan dengan orang-orang yang ada di situ. Ini bukan orang biasa loh ya. Dulu itu kalau orang-orang punya ilmu berarti dia punya kedudukan, bukan orang biasa. Ya, bukan orang biasa ternyata beliau juga mendekati mengambil air minum itu dengan bergumul atau berkerumun dengan manusia berdesak-desakan mereka. Ya, berdesak-desakan dengan Abdullah ibn Mubarak, ya dengan manusia yang lain dan bisa dibayangkan orang bergumul seperti itu ya. Sudah antum rasakanlah bau keringat semua gitu kan. Karena orang kuat-kuatan untuk ngambil air Ya, kemudian mungkin ada badannya kotor dan seterusnya seperti itu. fa'uhu dan orang-orang pun menolaknya menyikut dia apa menolak kayak gini ya. Ya pokoknya mendorong nah, gitu. Orang-orang mendorong Abdullah Ibnul Mubarak, didorong dia. Masya Allah. Kita kalau ada guru aja, nggak usah imam lah, guru aja. Ustadz kita mungkin yang baru lulus pesantren jadi ustadz kita. Kemudian seperti itu kita tega nggak? Nggak tega kan? Oh kasihan nih ustadz, berdesak-desakan nih. Tenang ustadz, nanti saya ambilkan. Masya Allah. Ternyata dia suruh orang lagi. <laughs> keren kali dia bantu Ustad ya. Tenang Ustadz, saya bantu Ustadz. Ternyata dia nyuruh, eh kamu ambilkan itu. Nyuruh lagi dia, Masya Allah. Alakulihal, di sini Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama terkenal, punya ilmu, dikenal oleh banyak orang, dan orang ingin bertemu dengan beliau, tapi beliau berdesak-desakan dengan orang. Kalau misalnya di Abdullah ibnu Mubarak mengatakan, perkenalkan saya Abdullah ibnu Mubarak. Kira-kira orang kenal nggak? Orang akan kenal. Dan boleh jadi orang-orang akan berbondong-bondong Berebutan untuk mengambilkan air untuk beliau, tapi beliau tidak memperkenalkan diri. Hebat, kan, orang dulu? Ya, kan, beda-beda sekarang ini. Ya, tidak disuruh memperkenalkan diri, dia memperkenalkan diri. Masya Allah, ya, itulah salafus soleh. Sangat layak sekali untuk dicontoh mereka itu. Kita ini apa sih? Nggak ada apa-apanya kita ini dibandingkan dengan salafus soleh. Seperti itu terjadi, seperti itu didorong beliau. Ditolak di, di beliau, masya Allah, ya, maka kemudian ketika sudah keluar dari dari desak-desakan orang itu, kemudian Abdullah ibn Mubarak berkata kepadaku, kata Al-Hasan, ya, kata Al-Hasan, uh, Al-Hasan ini siapa? Al-Hasan itu adalah muridnya Abdullah ibn Mubarak. Al-Hasan uh, Al bin Rabi' i. beliau adalah murid dari Abdullah ibn Mubarak. Eh, Abdullah ibnul Mubarak. Jadi Al Hasan ini mengatakan setelah Abdullah ibnul Mubarak keluar dari kerumunan orang-orang itu, kawali maka dia berkata kepadaku, mal illa hakada. Masya Allah. Tidak ada kehidupan kecuali memang harus begini caranya. Itulah dunia. Dunia itu begitu cara mendapatkannya berat. Cuma untuk dapat seteguk air kita harus berdesak-desakan. Itu dunia. Antum sebahagia -se bahagianya dapat dunia pasti susah. Gak bisa antum mengandalkan saya ini orang besar, saya ini ustadz, saya ini saya ini orang kaya. Gak pasti susah. Masya Allah. Subhanallah. Al ta'ala. Mal illa Gak ada kehidupan itu kecuali begini cara dapatkannya. Luar biasa. Dia gak merasa bahwa dia dilecehkan. Dia nggak merasa bahwa beliau tidak dihargai, tapi beliau mengatakan saya harus melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang itu sama, harus sama-sama berbut air. Luar biasa kan, ulama kita? Ya kan? Kita misalnya baru dua hari jadi ustad, hmm, sudah nggak mau ambil air, oh tolong ambilkan air muridku gitu. Ya kan? Jangan seperti itu Barakallahu Fikum. Nggak seperti itu salaf kita mencontohkan kepada kita. Dan mereka orang-orang yang pantas untuk dicontoh, ya kan? Kalau perlu kita yang layani murid-murid kita, nggak ada masalah seperti itu. Nggak menjatuhkan derajat martabat kita, bahkan kita menunjukkan bahwa kita bersyukur kita punya murid. Kalau kita nggak punya murid, kita nggak punya pelanjut ilmu yang sudah kita dapatkan, sehingga kita nggak dapat amal jariah. Ya, seandainya ada orang yang bisa kita berikan hadiah. Maka murid itu adalah orang yang paling pantas dapat hadiah dari kita. Kenapa? Karena berkat, berkat mereka, bahasanya ya, kita jadi orang. Berkat murid-murid itu kita jadi orang. Sehebat-hebatnya ustadz, sehebat-hebatnya ulama, kalau nggak ada muridnya, sama. Ilmunya tidak akan berjalan dan mengalir. Sedangkan ilmu itu harus mengalir. Supaya dia sampai kepada tujuan. Paham ya insya Allah? Jadi begitu kata Abdullah ibnu Mubarak. Yakni, Heithu lam nu wa lam nuwakkar. yaitu maksudnya ketika kita ini tidak dikenal dan tidak dihormati itulah aslinya hidup itu aslinya hidup ketika kita tidak dihormati sama dengan yang lain ya ringan sama dijinjing berat sama dipikul sama-sama kita tidak ada membedakan ini ulama, ini bukan ulama. Sama semua seperti orang biasa. Kata Abdullah Ibnu Mubarak. Mal aishu illa Beginilah sebenarnya kehidupan itu. Jadi dia merasa kalau misalnya dia dihormati gitu. Kayak apa ya. Kayak dia nggak lihat sebagai, sebagai kehidupan yang penuh dengan persaingan. Begitulah kehidupan. Maka kehidupan itu kalau dinikmati juga Masya Allah enak. Nikmat. Barakallahu fikum. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abdullah bin Mubarak bersama muridnya Al Hasan ya bin Rabi'. Baik. Di sini penulisnya menyebutkan dia ragu sebenarnya apakah dia Al Hasan bin Rabi' ya atau Al Hasan bin Arafah atau Al Hasan bin Isa. Ya, ragu di sini karena muridnya ada tiga Al Hasan semua namanya makanya membedakan adalah bapaknya biasa seperti itu ya dalam hadis juga harus ditentukan siapa sebenarnya Al Hasan di situ nah, kita ambil salah satunya aja ya yang jelas Al Hasan mungkin Al Hasan bin Robi bisa juga Al Hasan bin Arafah bisa juga Al Hasan bin Isa ya nggak tahu Al Hasan yang mana yang jelas di sini kata penulisnya fala Allahu ahaduhuma" ya boleh jadi salah satunya ya jelas ya karena tiga di situ mungkin salah satunya baik ala hal di sini kisah yang indah sekali lagi dari Abdullah bin Mubarak saya bisa kasih faedah apa faedahnya apa pelajaran yang bisa dipetik satu satu ayo ah ya Hasan tabarakallah satu tawadu tawadunya Abdullah Ibn Mubarak tawadu beliau apa tawadu artinya merendahkan diri apalagi tertawa sambil duduk <laughs> apa tawa tuh merendahkan diri taib apalagi ah nggak ada yang tahu tawa tuh apa ah adik. tidak sombong boleh masuk dalam mana tawa tuh apalagi tidak ingin dikenal boleh itu salah satu manifestasi dari tawa tuh ya intinya begitulah tawa tuh orang tidak menyombongkan diri itu tawa tuh ya taib itu orang tidak menyombongkan diri dia merasa sama dengan yang lain jangan kita baru sedikit dapat ilmu kemudian kita meremehkan orang-orang awam misalnya kita meremehkan orang-orang yang belum belajar kita meremehkan bahkan yang lebih parah lagi ketika ada ikhwan belajar dia belajar nih ngaji tahu baca kitab kemudian dia remehkan orang tuanya misalnya ini ada seperti itu ya dia nggak dengar lagi orang tuanya dia nggak peduli ke orang tuanya dan dia saling bantah dengan orang tuanya akhirnya yang jelek adalah dakwah karena di atas pundak kalian ada dakwah yang harus kalian nampakkan bahwa dakwah itu adalah sesuatu yang indah bashiru nafiru. beri orang kabar gembira kata nabi jangan dibuat orang itu lari jadi kadang dakwah orang itu senang dengan dakwah halusunah sebenarnya cuma kadang kita yang membuat orang itu jadi lari karena yang pertama mereka lihat bukan dakwahnya. Yang pertama mereka lihat adalah pembawa dakwahnya. Kita dulu yang dilihat. Jadi sebenarnya kita punya tanggung jawab besar. Dan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, di sini gambaran Abdullah ibnu Mubarak benar-benar luar biasa. Beliau sangat tuh. Dia bukan sama muridnya ini. Sama muridnya kan? Bisa nggak kalau dia bilang, eh muridku ambilkan itu. Kamu kan muridku, saya gurumu, ambilkan. Kamu nggak sopan kalau nggak ambilkan saya. Bisa kan? Tapi dia nggak lakukan itu. Dia sendiri yang melakukannya. Nah, di sinilah ya, perhatikan. Seorang murid ketika belajar kepada seorang guru, bukan sekedar murid itu belajar ilmu dari gurunya. Tapi juga belajar adab. Ini yang penting. Juga belajar apa? Adab. Di antara murid-murid Imam Ahmad, yang terbanyak adalah mereka yang belajar adab kepada Imam Ahmad, enggak mencatat. Karena mereka sudah tahu apa yang disampaikan Imam Ahmad dari hadis-hadis beliau. Karena mungkin mereka sudah pernah dengar dan menghafalnya. Tetapi apa yang membuat mereka betah duduk di majelisnya Imam Ahmad yang jumlahnya mereka lebih banyak daripada yang menulis? Apa yang membuat mereka betah duduk? Karena mereka ingin belajar adab Imam Ahmad. Kadang ada seorang guru kita cuma ngambil adabnya aja. Oh gini caranya, gini caranya. Jadi kita mengambil pelajaran kehidupan dari guru-guru kita. Paham ya? Paham insya Allah, ya? Seperti itu. Nah, lihat bagaimana Al-Hasan mengiringi gurunya. Kemudian Al-Hasan menceritakan tentang apa yang dilakukan gurunya. Untuk pelajaran. Dan ternyata Alhamdulillah di tahun 2021 kita masih belajar tentang itu. Dan ternyata kita butuhkan gak? kita butuhkan. Di sini Al-Hasan tidak sedang menyampaikan riwayat dari Abdullah Ibnu Mubarak. Abdullah Ibnu Mubarak tidak sedang mengajarkan tentang riwayat hadis, tidak sedang mengajarkan Al-Qur'an, tidak sedang mengajarkan riwayat perawi apakah ini per periwayatnya, e, riwayatnya sahih atau tidak? Tidak Tapi beliau sedang mengajarkan adab kepada muridnya. Dan ingat, seorang guru Ketika dia mengajarkan adab kepada muridnya, maka jangan menganggap bahwa itu pelajaran biasa-biasa saja. Itu luar biasa. Dan biasanya itu yang paling berkesan pada seorang murid. Nah ini makanya Al-Hasan cerita. Karena berkesan. Karena apa? Berkesan. Baik, itu pelajaran pertama. Tawaduknya beliau. Kemudian yang kedua tadi apa? Saya sampaikan. Bahwa seorang murid belajar kepada guru, bukan sekedar belajar ilmu, tapi juga belajar adab kan ada guru cara menyampaikannya biasa-biasa kalau dia nyampaikan kita malah ngantuk misalnya kan tapi lihat oh, adabnya bagus itu kita ambil itu kita pelajari ini guru nyampaikan sesuatu saya sudah tahu semua ini ngapain saya datang belajar adabnya ambil keutamaan majelis ilmunya ambil pahalanya ambil keutamaannya Nggak ada ruginya lah kita hadir di majelis ilmu kemudian yang ketiga siapa bisa kasih faedah yang ketiga Ayo teman-teman. Yang ketiga apa? Hah? Zuhud. Beda tadi tawaduk dengan zuhud ya. Zuhudnya Abdullah ibn al-Mubarak. Apa zuhud? Apa bedanya dengan warok? Warok sama zuhud apa bedanya? Yang pernah belajar, ayo. Zuhud sama warok kan mirip ya. Apa bedanya warok dengan zuhud? Mana lebih tinggi? Zut atau warok? Ini pura-pura nggak -pura tahu ini, masya Allah. Ini tawaduk semua ini. Pura-pura nggak -pura tau tahu. Alhamdulillah. Baru kita ngajarkan tawaduk langsung dipraktekkan. Tawaduk. Kok kamu nggak jawab? Saya tawaduk Ustaz. Maksudnya apa? Saya nggak mau jawab karena tawaduk. Nanti kalau saya jawab, saya jadi popularitas nanti. Insya <laughs> Bahasa apa namanya? Ngelesnya orang yang tidak paham gitu. Apa bedanya zuhud sama warok? Ingat? Pernah saya sampaikan kayaknya. Mana lebih tinggi zuhud atau warok? Kita tentukan dulu. Mana zuhud dengan warok? Mana lebih tinggi? Zuhud lebih tinggi. Warok itu meninggalkan sesuatu yang membahayakan untuk akhiratnya. Itu warok. Meninggalkan sesuatu yang membahayakan untuk akhiratnya. Itu namanya warok. Zuhud apa? meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Itu namanya zuhud. Berarti zuhud lebih lebih tinggi, lebih utama. Karena dia meninggalkan semua yang tidak ada manfaatnya dengan akhirat walaupun tidak berbahaya untuk akhiratnya. Tapi karena tidak bermanfaat dia tinggalkan itu zuhud. Tapi waro dia cuma meninggalkan apa? Sesuatu yang membahayakan akhiratnya. Itu penjelasan Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah. Nah, di sini terlihat bagaimana zuhudnya Abdullah ibnul al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak. Dia orangnya ya tidak sok apa ya istilahnya itu. Bahasanya apa ya? Sok pintar gitu, sok ulama sehingga dia tinggal suruh-suruh saja enggak. Dia melakukannya sendiri. Ini kan sebenarnya kalau sekarang banyak orang yang jaim. Beliau enggak jaim. Karena beliau zuhud. Tahu jaim apa jaim, jaga image. Image itu apa? Image apa? Gambaran diri, masya Allah. Jadi dia menjaga image, menjaga pandangan orang kepada dia. Sok berwibawa gitu kan misalnya. Padahal ya, apa namanya, dia biasa-biasa saja. Sehingga dia nggak mau sedikit kotor nggak mau. Ya bergaul dengan orang-orang biasa nggak mau dia maunya bergaul dengan orang-orang yang luar biasa kalau orang biasa nggak mau bergaulnya sama orang-orang yang punya ilmu semua kalau nggak punya ilmu dia nggak mau nah ini bahaya jangan jadi orang yang eksklusif seperti itu tetapi adalah kita bergaul kepada siapa saja yang layak untuk kita bergaul dengannya terutama orang-orang awam itu butuh kita terus terang demi Allah ya mereka butuh kita butuh orang-orang yang paham Siapa yang mau menegur mereka? Kalau orang-orang yang paham menjauhi mereka. Kita kumpulnya sama orang-orang berilmu semua. Lu orang orang awam, saya yang ngajari. Dari kemana mereka bertanya? Kemana mereka melihat contoh? Kalau kita tidak bergaul dengan mereka. Maka sekali-kalilah datang kepada mereka. Ucapkan salam kepada mereka. Tanya-tanya kepada mereka. Kita layaknya seperti mereka, seperti orang biasa. Tidak menampakkan bahwa kita lebih dari mereka. Sehingga mereka mau bertanya juga enak. Makanya satu strategi di dalam dakwah adalah kita mengkhususkan mereka dalam sebuah majelis ilmu ini sudah sering terjadi dalam kehidupan saya ketika saya buka kajian saya buka secara umum dan saya buka di majelis orang-orang awam yang baru mau belajar terus karena teman-teman semangat belajar dan kita tidak pungkiri lagi semangatnya teman belajar lihat pamflet wow start ngajar di sana datang uh oh, datang masya allah satu peleton bahasa tanda, tanda, dalam tanda kutip ya datang banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang awam di sekitar situ yang baru mau belajar minder mereka. Pertama, nggak mau nanya. Yang kedua, mundur-mundur. Karena teman-teman biasa langsung duduk di depan. Ah, mereka mundur ke belakang. Mundur teratur, lama-lama hilang. Jadi akhirnya yang di situ ikhwan-ikhwan semua. Teman-teman semua. Orang awamnya nggak ada. Mundur teratur. Kenapa? Minder. Apalagi misalnya, ini orang-orang soleh semua mungkin. Jadi mereka merasa, oh saya banyak salah, saya banyak dosa, ini orang soleh semua mungkin. Jadi akhirnya mereka minder. Nah, oleh karena itu, salah satu strategi dalam dakwah adalah mengkhususkan majelis mereka. Supaya pertama, mereka bisa melihat sesama mereka, nggak minder. Yang kedua, mereka berani bertanya. Karena intinya adalah, ya, bertanya. Intinya adalah apa? Bertanya. Type Q&A. Apa maksudnya itu? Question and Answer gitu, ada yang bertanya, ada yang menjawab, itu intinya. Kalau mereka mau bertanya, berarti peluang besar untuk kita mendakwai mereka. Kalau nggak ada bertanya, kita tidak punya jalur untuk mendakwai mereka. Dan kita nggak tahu maunya mereka apa. Tapi kalau ada yang bertanya, mereka Insya Allah dakwah akan terbuka. Cuma caranya adalah khususkan majelis mereka, paham ya? Khususkan majelis mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa terkadang di sebuah kondisi, misalnya, di sebuah kondisi Memang kita harus mengikuti masyarakat. Mungkin dari sisi misalnya pakaian. Kalau kita pakai jubah, kalau kita ke masyarakat, mereka akan minder misalnya. Akan menjauh kita. Dan udah kita pakai pakaian seperti mereka. Mungkin pakai baju koko. Saya nggak tahu juga kenapa disebut baju koko. Mungkin pertama yang buat itu namanya koko. Itu gimana itu ya. Jadi kita pakai baju koko. Ada yang sebut juga baju takwa. Nggak ada masalah ya pakai sarung misalnya atau mungkin kalau songkok putih mereka atau songkok apa mereka nggak nggak terbiasa oh pakai songkok hitam nah dengan seperti itu kita bisa dekat dengan mereka dan akan terjadi tadi key and e terjadi question and answer pertanyaan dan jawaban asual wal jawab nah kalau itu terjadi apa yang setelahnya setelah kalau itu terjadi mereka semakin kepo semakin kepo kita jelaskan apa itu sunnah kita jelaskan apa pentingnya belajar agama maka insya Allah dakwah kita akan lebih bisa diterima oleh orang. Paham ya semua ya? Jadi jangan cuma semangat saja. Semangat itu perlu dibarengi dengan yang dengan strategi. Terutama di zaman sekarang ini. Nah, kadang strategi kita dipakai oleh orang lain. Orang-orang yang punya banyak syubhat, punya banyak syahwat, ya kan? punya banyak masalah dalam agama, punya banyak kerancuan di dalam pemikirannya, malah mereka yang gunakan strategi itu. Akhirnya mereka yang didengar. Dan kita semakin terbelakang, semakin orang jauh dari dakwah sunnah. Paham sudah? Nah, kisah Abdullah ibnul Mubarok mengisahkan tentang itu. Bagaimana Abdullah Ibnu Mubarok dengan kemauan sendiri, beliau rela bercampur baul dengan orang-orang yang berdesak-desakan dan tidak menghargai beliau. Masya Allah, ini luar biasa ucapan beliau tadi. illa Tidak ada kehidupan kecuali begini cara mendapatkannya. Luar biasa sekali ucapan beliau. Ya? Barakallahu fikum. Sudah masuk Isya belum? Sudah masuk? Baik. Nanti kita sambung lagi di Bada Isya Q&A ya. Tanya jawab insya Allah Bada Isya setelah azan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk semuanya dan senantiasa diberikan semangat untuk mencontoh salafus saleh. Ingat, kita mencontoh dari salafus saleh bukan cuma akidahnya. Walaupun akidah itu penting kita contoh, tapi bukan cuma itu, Jangan batasi salafus soleh cuma dalam masalah akidah, ya, sehingga ada orang-orang mengatakan, "Kalau mau belajar akidah sama salafi, gitu kan? Kalau mau belajar akhlak sama organisasi Fulan, gitu kan? Kalau mau belajar, uh, misalnya, belajar adab masa, sama Fulan, kalau mau belajar semangat sama Fulan, gitu, akhirnya ada gambaran bahwa tidak semua masalah ada pada salafusoleh ini." keliru sekali lagi. Dan gambaran itu kadang kita yang memberikan gambaran sehingga orang salah di dalam melihat apa itu dakwah al wal-jamaah. Dakwah al wal-jamaah adalah dakwah yang kompleks, ya sempurna dan paripurna. Cuma kadang orang-orang seperti kita yang mencontoh mereka tidak sempurna di dalam mengikuti mereka. Tapi mereka adalah orang-orang yang luar biasa, yang pantas untuk kita jadikan sebagai panutan kita, contoh kita. Barakallahu fikum. Kita jeda untuk Adzan Isya Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمد

حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله اكبر الله Well love. Ya, Tafudol, silakan. Ada pertanyaan? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan keterkenalan, Ustaz. Ini kan kalau terkenal dunia berat bagi kami dan akan menjadi fitnah. Terus bagaimana cara terkenal di langit, Ustaz? Uh, uh, sebagaimana caranya Wais al qarni kita kan banyak jalan untuk terkenal di langit Ustaz bisa dijelaskan ke kami agar kami bisa memilih kalau bisa semuanya sih kalau bisa jalan-jalan terkenal di langit Ustaz bisa ke lahir iya terkenal di langit saya nggak tahu gimana cara pastinya tapi terkenal di langit berarti harus melakukan sesuatu yang dicintai oleh penduduk langit kan gitu ya yaitu para malaikat dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Apa yang Allah cintai? Ha? Seorang yang bermanfaat untuk bagi kaum muslimin. Apalagi takwa? Apalagi panjang nanti, sampai besok disebut juga, nggak akan habis. Yang Allah cintai adalah ibadah. Ah? tariful ibadah? syair Islam intaimia apa definisi ibadah menurut syair Islam intaimia? Saya bisa jawab. Ayo, Bang Ardi, Ah, yang belakang. Apa takrifnya ibadah menurut syair Islam intaimia dalam kitab al-Ubudiyah? Yang biasa kita dengar dan biasa kita hafal mungkin kita hafal, cuma sekarang lupa atau takwaduk lagi nih. Ah, ayo, tapotol, silakan. Nah kalau antum jawab. Nah, itulah jawabannya. Apa? Ayo. Ah. 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 Perkara yang Allah cintai ya. Definisi ibadah secara lengkap menurut Syuul Islam ini Mutaimiyah sebagaimana yang kita pernah hafal mungkin. Silakan. Ismun likul lima yuhibbuhullah ah, minal aqwal wal af'al wal Ibadah itu adalah setiap nama apa? dari perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Baik perbuatan maupun ucapan. Yang nampak maupun yang tidak nampak. Itu yang namanya ibadah. Jadi semua hal yang Allah cintai, Allah ridhoi, yang kita lakukan, maka tentunya akan mendatangkan ridho Allah. Dan ketika Allah ridho, maka para malaikat juga akan ridho. Nah ketika mereka ridho, penduduk, maka kita akan dikenal. Kenapa Nabi Muhammad dikenal? Bukan cuma U.S. Al-Qurni ya. Nabi Muhammad juga jelas dikenal kan di langit. Makanya ketika Nabi alaihi salatu e, Mi'raj bertemu dengan Allah ke laut atau ke langit? Kenapa ke langit? Karena Allah di atas langit kan gitu ya. Bukan ke laut. Ya. Kira ke atas langit karena Allah di atas langit. Nabi ke sana. Setiap sampai ke pintu langit, maka Malaikat Jibril mengetuk pintu langit dan penduduk yang di atas pintu langit itu mengatakan siapa? Maka mengatakan ini Muhammad dibukakan karena sudah dikenal dibukakan pintu itu. Alakulihal lakukanlah segala sesuatu yang mendatangkan cinta Allah maka kita akan dikenal di langit. Apakah orang-orang e, apa orang itu mengenal kita atau tidak? Contoh ketika kita sedekah kita nggak sebut-sebut nama kita pokoknya sedekah karena orang nggak kenal. Ada masjid bagus besar di dalamnya ada kajian-kajian sunnah, alhamdulillah, sholat lima waktu jalan dengan baik, ya dan banyak orang mungkin dikasih makan puasa, ya buka puasa dan lain sebagainya. Dan kita salah satu donaturnya dan orang nggak tahu bahwa kita donaturnya, berarti orang nggak yang kenal. Tapi apakah kita kena dikenal di langit? Iya, ini yang luar biasa ini. Lakukan sesu sesuatu yang membuat uh, Allah itu cinta senang kepada kita. Di antaranya juga yang membuat orang sangat Allah sangat cinta. Sampai cinta dan senangnya Allah melebihi orang yang sudah mau mati, tiba-tiba hidup kembali. Kan belum mati memang. Itu orang yang yang kehilangan perbekalannya. Di tempat yang tidak ada siapapun, perbekalannya hilang dan dia sudah pasrah mau mati, tiba-tiba perbekalannya muncul di depan dia sampai dia mengatakan, Allahu anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Saking gembiranya, dia maka disebutkan dalam hadis Allah lebih bergembira ya, daripada orang tadi terhadap orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu banyak bertaubat. Itu intinya, secara keseluruhan adalah kerjakan sesuatu yang Allah cintai, dan sesuatu yang paling Allah cintai adalah amalan yang paling ikhlas. Amalan yang paling ikhlas, amalan yang paling tidak ingin. Untuk dilihat orang lain Saya ini susah jadinya Karena saya selalu beramal di depan kamera Ini sekarang di depan kamera lagi nih Ya semoga Allah membantu saya Ini berat sekali Masya Allah Barakallahu Fikum ya Doakan saya Karena belum tentu saya ikhlas Ya kan di depan kamera itu berat deh Ini saya ikhlas gak ini ikhlas gak Ya kita berdoa aja Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita semua Tapi kita dilema juga Kalau nggak gini ya dakwah nggak nggak tersebar atau sulit tersebar atau lambat tersebar sedangkan kita ingin cepat dakwah ini tersebar supaya orang cepat kenal dengan sunnah jadi dilema jadinya ya udahlah semoga Allah berikan kita keikhlasan jadi kesimpulannya sudah ya bagaimana caranya kita dikenal di langit satu perbanyak ibadah karena itu yang mendatangkan cinta Allah kedua perbanyak amalan-amalan yang tidak kelihatan seperti Al Hasan bin Ali yang memberikan sumbangan, sedekah setiap malam satu apa namanya satu ikatan kue roti. Jadi dia memikul karungnya, kemudian kuenya dari gandum atau roti tadi ditaruh di setiap rumah di penduduk Madinah. Tidak ada yang tahu, siapa yang kasih. Pagi-pagi buka sudah ada makanan di depan rumah. Nanti meninggal Al Hasan bin Ali, kemudian ada bekas hitam di, di pundaknya. Orang-orang bertanya, bekas apa ini? Maka yang tahu mengatakan itu karena tiap malam dia memikul gandum di sendiri, ditaruh di depan-depan rumah. Nah, itu yang kalian lakukan. Jangan serangan fajar. Kan? fikum. Ya, semoga Allah memudahkan semuanya. Tayyip. Yuk, ada lagi yang lain? Silakan. Ini pertanyaan juga banyak ini ya. Silakan, tafadhal. Bismillah, izin bertanya, Bagaimana kalau ada teman-teman kita yang belum hijrah, terus dia melakukan maksud secara terang-terangan, apakah kita juga harus maksudnya berbaur dengan mereka atau bagaimana caranya bisa berbaur dengan mereka atau kita menghindarinya? Ya, sudah ya. Pertama jelas dinasehati. Teman yang baik adalah teman yang ingin melihat temannya lebih baik. Teman yang baik adalah teman yang tidak ingin temannya terjerumus ke dalam kesalahan. Bukan teman yang baik ketika ada temannya celaka, dia tinggalkan. Ya, misalnya kita lagi naik sepeda sama-sama, teman kita jatuh, kita tinggalkan. Itu bukan teman yang baik. Teman yang baik adalah ketika teman kita jatuh, kita pun turun dari sepeda, kemudian kita bantu dia, kita angkat dia, dan seterusnya. Kemudian mungkin kita bawa ke rumah sakit, kalau misalnya parah, atau mungkin kita bantu dia dan seterusnya itu teman yang baik ya kan nah demikian pula teman kita yang dalam hal ini terjatuh dalam maksiat ini jatuh juga namanya saya ibaratkan begitu supaya kita bisa mencerna cepatin orang teman kita terjatuh dalam maksiat itu jatuh namanya jangan malah dibully jangan malah ditinggal karena dia butuh support dari kita terutama kalau kita adalah sahabat karibnya jangan kita tinggal kecuali kalau misalnya kita sudah menasehati dia dengan panjang lebar dan seterusnya dan teman kita masih tetap seperti itu dan ada gambaran kita sudah mulai ikut-ikut dengan dia, ah, sudah kita tinggalkan. Kan ini membahayakan kita. Selama kita masih bisa memberi nasihat, kenapa enggak buka buka pintu untuk kasih nasihat? Kita kadang lihat teman kita berbuat maksiat apa yang kita lakukan? Tinggalkan. Bermuat maksiat tinggalkan. Seakan-akan kita ingin punya teman yang sempurna tidak ada salahnya. Berteman sama malaikat aja. Karena manusia pasti ada salahnya. Jadi bagaimana yang kita lakukan? ketika ada teman kita berbuat salah bukan kita benarkan tapi kita luruskan dia kita bantu dia karena pada saat itu dia lagi down dia butuh apa ah dia butuh apa support butuh, butuh dorongan dari kita semangat dari kita nah setelah yang kasih semangat malah meninggalkan dia gimana ceritanya teman paham ya sudah ya? supaya kita nggak gampang meninggalkan teman kita yang sedang terpuruk kasihan mereka perlu dibantu perlu ditolong biasanya kita terutama yang lagi semangat semangatnya ngaji, ya kan? Kadang lupa bahwa dia juga pernah seperti itu. Dan dia juga merasakan dulu bahwa dia butuh support, dia butuh dorongan, dia butuh nasihat. Kita yang bisa kasih nasihat malah kita tinggalkan. Gimana ceritanya orang itu teman kita akan jadi baik. Makanya Allah berfirman, وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Beri peringatan, karena peringatan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Walaupun hidayah ada di tangan Allah. Tapi usaha untuk dapat hidayah itu, kita yang bantu dia untuk mendapatkannya. Jangan lagi meninggalkan teman-teman kita yang seperti itu, tapi lebih kepada tolong dia, bantu dia, supaya dia bisa bangkit kembali. Dan kalian insya Allah bisa. Ya, Barakallahu fikum. Saya senang kalau punya teman seperti itu. Ketika saya berbuat salah, dia nggak tinggalkan saya, tapi dia duduk di dekat saya, kemudian menyampaikan nasihat, dengan nasihat yang baik, nasihat yang indah, tidak disebarkan kesalahan saya, tapi dia memberikan nasihat, Masya Allah. Saya akan katakan kepada dia, Ahlan wa sahlan bin nasiha. Ya, selamat datang, wahai nasihat. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian saya akan jawab pertanyaan. Apa hukum menerima gaji dari orang yang bekerja di tempat riba? Gak disebutannya, nanti kena undang-undang IT. <tuh> Taib. Kalau ada orang kerja di tempat riba, maka tentunya Uang dia adalah uang haram, karena dia mendapatkan dengan cara yang haram. Tapi, ketika dia sudah berpindah tangan, berpindah tangan, dan selama berpindah tangannya da kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkan harta itu, maka uangnya menjadi halal. Haram bagi dia, halal bagi orang. Contoh: ada seorang yang uangnya uang riba, datang ke warung, membeli. Ya, membeli barang kita diambillah beras satu kilo ya misalnya kemudian dia bayar Apakah uangnya bagi kita halal atau haram halal atau haram halal Kenapa sudah berpindah tangan dan kita sudah memberikan barang yang berhak untuk dia dapat dan kita mendapatkan uang yang berhak kita dapat maka uangnya apa halal jadi per berpindahnya kepemilikan menyebabkan hartanya tadi menjadi menjadi halal wallahu alam yang penting dapatnya dengan cara halal Jangan misalnya ada orang punya uang, uangnya dari uang riba. Tiba-tiba kita curi uang itu, ya sama saja. Orang Jawa bilang sami mawon, sama saja. Ya kita orang itu dapat uang dengan cara riba haram, kita dapatkan dengan cara mencuri, sama. Paham ya? Tapi kalau kita dapatkan dengan cara yang halal, maka uang yang haram tadi menjadi halal karena pindah kepemilikan. Pak insyaallah? Allah. Tayyib, barakallahu fikum. Uh, Bismillah, barakallahu, fik, wafik barakallahu Apabila kita menya apa ini? Wah, saya sulit baca ini. Bukan tulisannya nggak bagus. Tulisannya terlalu indah gitu. Saya susah baca kalau tulisan terlalu indah ya. Coba dibaca coba, masya Allah. Apa bacanya itu? apabila kita oh, Ya, antum baca dulu nanti saya baca yang lain ya. Setelah itu jawab sendiri. <laughs> Siapa yang membaca dia yang bertanggung jawab ya, baca jawab sendiri. Bismillah, hari ini eh, teman saya baru pertama kali datang kajian Ustadz. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan di majelis ya. Selamat datang di majelis kita. Mohon beri nasihat kepadanya agar giat untuk datang kajian dan istiqomah di atas kajian salaf. Pertama, bertanya kepada hatimu wahai saudaraku atau saudariku. Apa yang Anda rasakan di majelis ini? Itu yang pertama. Kemudian jawab dengan jujur. Apakah majelis ini mendatangkan ketenangan atau mendatangkan kegalauan? Satu. Kalau dia mendatangkan ketenangan, maka itu pertanda Allah telah menyiapkan sesuatu untuk Anda. Jangan tinggalkan. Kadang sebuah kesuksesan Allah sediakan ya bagi orang tersebut lima langkah untuk mendapatkannya dan Anda sudah sampai di langkah yang keempat. Anda akan rugi ketika Anda meninggalkan. Tapi itu tadi, jawab dengan jujur dalam hati apakah saya merasakan ketenangan atau saya merasakan kegundah gulana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada mereka yang senantiasa dekat dengan ilmu. Ya kan? Memberikan kebaikan kepada orang yang dekat dengan ilmu. Nabi Muhammad diberikan kebaikan karena dekat dengan ilmu. Para Nabi diberikan kebaikan karena dekat dengan ilmu. Kedekatan manusia dengan ilmu akan menyebabkan kebaikan untuk dia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang berilmu dengan tidak berilmu. Allah berfirman, "Hal yastawil ladzina ya'lamun la ya'lamun?" Apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama. Tidak sama. Ibarat seperti orang melihat dengan orang buta. Orang buta dan orang melihat tidak sama. Ya kan? Kemudian, juga Nabi Allah Wasallam menyebutkan, "Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bihi siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan jadikan orang itu paham agama." Pemahaman seorang terhadap agama menunjukkan kebaikan dari Allah. Semakin paham agama, semakin ada kebaikan. Maka, wahai saudaraku, saudariku sekalian, jangan tinggalkan ilmu karena dia adalah cahaya yang akan menerangi kehidupan kalian. Jika kehidupan kalian tanpa cahaya, kalian akan berjalan di tengah kegelapan dan dikhawatirkan kalian akan celaka di kegelapan itu. Namun ketika Anda berjalan dengan cahaya dan cahaya itu adalah ilmu, ilmu agama yang kita dapatkan di majelis-majelis ilmu, maka jalan kita akan lebih terang. Ini baru satu kebahagiaan yang kita dapatkan dan Anda akan mendapatkan yang lebih banyak daripada itu ketika Anda terus datang ke majelis ilmu, datang terus, datang terus, datang terus sampai kita pada titik sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, kata beliau apa? Lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk manahnu fihi la jaladu bisuyuf. Kalau raja dan anak-anak raja mengetahui tentang kebahagiaan yang kita rasakan di dalam ilmu ini, mempelajari, mengamalkan, menyebarkan ilmu maka sungguh mereka akan merebut kebahagiaan itu dengan pedang-pedang mereka. Masya Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada ilmu. Oleh karena itu, Nabi kita cuma mewariskan ilmu. Innama warrothul ilma. Para Nabi cuma mewariskan ilmu. Maka saya katakan tadi, selamat datang. Semoga Allah senantiasa membimbing Anda. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Diberikan istiqomah. Indah pada waktunya. Suatu saat nanti Anda akan tahu betapa majelis ilmu adalah kehidupan kita. Kita tidak bisa lepas dari majelis ilmu. Hilangnya majelis ilmu tanda bahwa kita akan mati. Kalau kita tidak mati jasad, maka hati kita yang mati. Karena ilmulah yang menghidupkan hati kita. Barakallahu fikum. Taib. Dan saya teman-teman juga semua mendoakan ya untuk yang lainnya saling mendoakan semoga semuanya diberikan istiqomah pada teman-teman juga yang mungkin sekarang live streaming mohon doanya untuk semuanya semoga kita senantiasa istiqamah dan kita bukan cuma dipertemukan di majelis ilmu tapi semoga kita juga dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim bagaimana hukumnya seorang mengcrop logo poster dakwah akun lain dan mengganti dengan logo akunnya sendiri Apakah termasuk tidak beradab? Karena banyak yang saya dapati seperti itu, Ustadz. Betul, ini salah satu bentuk tidak beradab. Ini juga salah satu bentuk kedoliman kepada orang lain. Ini juga salah satu bentuk mengambil hak yang bukan haknya. Harusnya dia izin dong, ya kan? Izin, karena ada aturan semua. Jangankan itu, kalau ada sebuah aplikasi yang pihak pembuat aplikasinya mempersyaratkan untuk dapat aplikasi itu harus berbayar kemudian kita bisa mendapatkannya dengan gratis dengan cara yang tidak tidak apa ya yang apa ya yang ilegal tidak legal maka kita telah melakukan kezaliman dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu idilu jangan kebencianmu kepada orang lain membuat kamu tidak bisa adil Hendaklah kamu tetap berbuat adil karena adil itu dekat kepada ketakwaan. Jangan mentang-mentang dia non Muslim, kemudian kita ambil haknya tanpa hak kita mengambilnya. Enggak boleh, tidak boleh. Maka teman-teman berhati-hatilah. Insya Allah kalau masalah logo, tinggal SMS saja yang pintar bikin logo ya, untuk dibuatkan logo ya. Insya Allah tinggal dibelajar, eh, dibayar berapa, wani piro ya, berani berapa. Udah kasih. Daripada kita mengambil hak orang lain suatu saat nanti boleh jadi dia menuntutnya. Paham ya? Insya Allah. Taib. Maka dakwah-dakwah tapi lakukan dengan cara yang halal, dengan cara yang elegan, dengan cara yang membuat eh, apa tidak menyusahkan orang lain dan tidak mendolimi orang lain. Barakallahu fikum. Sudah tahu tadi bacanya? Apa? Meyakini. Ya. Eh, apabila kita meyakini membaca Al-Fatihah di dalam sholat wajib, maka apa yang kita lakukan saat kita lupa membacanya dalam posisi kita sebagai makmum. Taib. Membaca surah Al-Fatihah hukumnya wajib. Dia masuk dari rukun-rukun salat. Nabi kita Muhammad bersabda, apa? La salata ha, liman lam yaqra bi Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al Fatihah, Al-Fatihah, ya. Oleh karena itu, maka membaca Al-Fatihah hukumnya hukumnya wajib. Nah, baik makmum maupun imam menurut satu pendapat. Menurut satu pendapat. Dan itu pendapat Imam Syafi'i dan karena saya Syafi'i saya ikuti Imam Syafi'i. Ya, saya lebih cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i bahwa ini berlaku untuk semuanya. Disebutkan di situ uh, la salata liman lam yaqra bi hatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca. Membaca berarti menggerakkan bibir. Ya kan? Nah, maka makmum maupun imam tetap membacanya. Nah, kapan dia baca? Bisa bergantian dengan imam, imamnya misalnya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, makmumnya di belakang alhamdulillahirabbil alamin. Atau setelah imam selesai baru dia baca. Paham ya? Dan itu eh, saya pilih karena itu lebih hati-hati. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak perlu karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Bacaan imam adalah bacaan bacaan makmum. Baik. Kalau dia meyakini bahwa bacaan Al-Fatihah itu wajib atau rukun, itu sepakat semua ya. Cuma masalahnya, kalau dia meyakini bahwa dia harus membaca, lalu dia tidak membaca, berarti dia harus menambah satu rakaat lagi. Tapi kalau dia meyakini bahwa bacaan imam cukup untuk bacaan makmum, maka tidak perlu dia menambah satu rakaat lagi. Tergantung bagaimana pendapatnya ya terhadap eh, hadis tentang Al-Fatihah tadi. Wallahu alam Makanya salat itu memang harus khusyuk, konsentrasi, jangan pikirkan yang lain. Makanya e, di dalam syariat kita kita dianjurkan untuk menyelesaikan semua pekerjaan sebelum sholat. Sampai makan aja, kata Rasulullah, la sholata fi ta'am. Tidak ada sholat kalau makanan sudah dihidangkan. Kalau makanan dihidangkan, makan dulu. Sampai kata sahabat, kata Imam ibnu Hazm, ad kata beliau, pokoknya kalau makanan sudah dihidangkan, haram pergi sholat. Makan dulu baru sholat. Kalau sebagian kan enggak dilihat kondisinya Kalau kira-kira makanan tadi mengganggu dia ketika sholat Maka dia makan dulu Kalau enggak mengganggu maka dia bisa sholat dulu Jadi arahnya kepada sunnah mu'akkadah Tapi kalau Ibnu Hazm kan wajib makan Baru pergi sholat Nah itu salah satu syariat kita Dimana seorang e, jangan meninggalkan sesuatu yang membuat pikirannya terbawa Sampai dia sholat Kan ini lucu kita ya Kalau misalnya kita lagi cari kunci motor <Geluhi> Enggak dapat gitu ya Pas sholat ingat disitulah pintarnya syaitan. Pas sholat ingat, duh kunci motor kayaknya dia, kayaknya di kantong saya gitu. Dia cari-cari kunci motor kemana-mana kan? Ah mana kunci motor? Enggak ada ini. Pas mau sholat, jadi dia ke bawah terus gitu. Ya, Nggak. Pas sholat dia ingat, dia ingat tempat kunci motor. Nah itulah. Syaiton selalu melakukan hal yang membuat manusia itu selalu bimbang dan ragu. Oleh karena itu tadi kembali kita butuh ilmu. Ilmu membuat kita tidak ragu dan tidak bimbang. Semakin banyak ilmu, ibaratnya semakin terang lampunya, sehingga semakin jelas lekuk-lekuknya, semakin jelas hal-hal uh, yang gelap-gelap itu bisa disoroti dengan lampu, sehingga kita tidak ragu lagi yang kita pegang ini gelas, yang kita pegang ini kotak, yang kita pegang ini buku gitu. Kalau gelap, ini apa ini ya? Nah, nggak jelas, ya kan? Ini buku atau buku, <laughs> sama ya? Nah ini buku atau gelas nggak jelas ini. Jadi seperti itulah. Itulah ilmu agama. Oleh, oleh, karena itu, agar kita tidak diganggu syaitan seperti itu, maka salah satu e, caranya adalah pertama kita berwudhu dengan benar, ya wudhu yang sempurna. Berdoa setelah berwudhu. Kemudian kita kita sholat disunahkan kita membaca a'udhu billahi minasyaiton rajim sebelum kita baca surat baca surah al fatihah. Itu semua untuk menghindari dari dari syaitan. Kemudian kita ikhlas ketika sholat dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ya, yeah. Hah? Maksudnya digunakan dua-dua? Hmm. Eh, harus dia pilih salah satunya. Kalau imamnya nggak ada jedahnya, ya kita baca pas imam selesai satu kita ikut juga baca. Selesai satu kita baca. Iya, harus memilih salah satunya. Pilih aku atau dia. Ya, harus pilih satu. Nggak boleh dua-duanya ya. Nah, nanti ada yang cemburu kalau dua-duanya. Jadi, dipilih salah satunya. Mana yang paling menurut kita paling kuat itu yang kita ambil. Nah, ketika kita memilih pilihan, ada konsekuensi. Paham ya? Anda memilih seseorang, maka punya konsekuensi. Oh, saya pilih deh, ada konsekuensinya. Saya pilih ini, ada konsekuensinya. Pilih sekolah, saya pilih sekolah ini, ada konsekuensinya. Pilih sekolah ini, ada konsekuensinya. Yang jelas, pilihan punya konsekuensi. Kita juga memilih pendapat dalam sebuah madhab ada konsekuensinya. Dan kita harus siap dengan konsekuensi itu. Kalau tidak, jangan memilih. Dan kita harus memilih. Nah, maka kita siap dengan konsekuensinya. Nah, iya, semua ada dalilnya. Dalilnya satu, cuma beda sudut pandang. Beda sudut pandang. Karena nggak bisa diambil dua-duanya. Paham ya? Harus salah satunya diambil. Dan memang kita harus berani memilih. Karena hidup adalah pilihan. Nah, insya Allah ya. Jelas ya, insya Allah. Baik. Bismillah, ini banyak sekali pertanyaan sudah mau habis waktu ya. Bismillah, afwan ustadz bagaimana jika suami ini saya bilang memang tadi setiap saya hadir selalu ada pertanyaan tentang masalah keluarga. Dikira keluarga saya itu harmonis sekali ya. nah keluarga itu pasti ada tengkar tengkarnya gitu kan, ada baik baiknya gitu ya, Para aja ya, gitu ya, siap, masya Allah. Itu namanya keluarga ya. Tapi tapi kita berusaha kasih masukan ya, nggak apa apa. Jadi bagaimana jika suami sudah tidak menafkahi istri dan anaknya selama hampir setahun apakah istri berhak minta cerai kepada suaminya? Jangankan satu apa? Jangankan satu tahun, satu hari istri boleh suami kasih nafkah terus kemudian istri merasa tidak sanggup untuk untuk taat kepada suaminya boleh dia minta cerai. Namanya apa? kulu ya. ya jadi dia boleh minta cerai. Kalau dia nggak sanggup, aku tak sanggup lagi gitu katanya. Ya udah, minta cerai. Nggak, jangan mempertahankan sesuatu yang kita tidak sanggup. Karena tadi kembali dunia apa? Dunia ini adalah pilihan. Ya, pilihan. Hidup adalah pilihan. Jadi kita harus memilih. Ya, teruskan. Hah? Atau hentikan. Nah, itu. Kalau teruskan maksudnya ya udah, kita dengan kondisi seperti itu. Karena kita sudah pilih, itulah konsekuensinya. Harus kita jalani. Sabar. Tapi kalau tidak mampu, berarti putuskan. Selesaikan. Ceraikan. Gitu. Paham sudah? Taib. Dilihat kondisinya. Kalau Anda bisa bersabar dan kita masih ada peluang untuk baik, kenapa tidak? Ya, lakukanlah usaha supaya dia bisa baik. Kalau tidak, ya sudah. Mau tidak mau kita putus. Daripada kita dalam kondisi seperti itu. Tertekan, tidak bisa berbuat baik kepada suami. Intinya pernikahan adalah bagaimana seorang istri bisa mentaati suaminya, berbuat baik kepada suaminya, hormat kepada suaminya, itu itu intinya. Kalau dia sudah tidak bisa melakukan itu, hilang hakikat sebuah pernikahan. Karena itu inti sebuah pernikahan. Dan juga bagaimana seorang suami bisa menjaga istrinya, memberikan kenyamanan kepada istrinya, ya kan? Menjaga istrinya dan apa lah Merawat, menanggungnya, dan lain sebagainya. Kalau suami sudah tidak bisa melakukan itu, untuk apa diteruskan? Lebih dia mencari yang lain. Ya, dia ceraikan istrinya. Karena untuk apa dia nggak bisa menafkai istrinya? Padahal dia mampu dan dia tidak mau lagi nafkai. Berarti keluarga itu ada masalah. Ada ma, masalah. Kalau rumah sakit sudah UGD. Ya kan? Maka uh, yang bertanya, Anda salat istikharah? minta petunjuk kepada Allah, minta keyakinan mana yang paling ya, apa paling paling nyaman di hati, maka jalankan itu. Bismillah jalankan. Mau lanjut atau putuskan. Gitu ya, wallahu alam bissawab. Dua menit lagi ya, berjalan 8. Jika seorang wanita di masa akhir haidnya telah mandi, bersih, dan melakukan sholat. Tetapi setelah sholat, darah haidnya masih juga keluar. Apakah itu termasuk darah eh, apa eh, termasuk dari hadis sholat tapi tidak dalam keadaan bersuci sama halnya kencing tapi tidak istinja kalau haid nggak boleh sholat tapi kalau dia sudah yakin haidnya sudah berhenti maka dia harus sholat segera dia sholat dia mandi kemudian dia apa sholat kalau dia sudah sholat ternyata darah haid masih keluar berarti dia tadi keliru di dalam menilainya dan insya Allah nggak ada masalah karena dia melakukannya dengan tidak tidak sengaja. Setelah itu dia jangan sholat lagi karena keluar darah haidnya. Makanya sesuatu yang paling nampak sekali, jelas sekali bahwa darah haid itu berakhir adalah apa yang disebut dengan kusotul baydo, semacam cairan putih yang keluar mengakhiri haid. Ini ikhwan serius kayak paham ya, gitu <tuh> <tuh> ya. Jadi itu cairan itu kalau keluar berarti haidnya udah selesai. Haidnya sudah selesai, gitu. Tapi kalau itu belum keluar biasanya masih seperti tadi, kadang keluar, kadang tidak. Kemudian yang kedua, perempuan hendaklah melihat atau mengamati berapa hari biasanya dia haid. Biasanya tidak lari dari situ. Ya, walaupun pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama tidak melihat harinya, tapi melihat keluar atau tidaknya darahnya. Begitu insya Allah. mudah-mudahan dipahami. Wallahu a'lam bisop. Dan sholatnya nggak ada masalah karena dia tidak tahu. Yang terakhir Bagaimana eh, assalamualaikum Ustaz afwan ustadz, eh, apakah mencantumkan atau menuliskan nama pada tulisan atau poster-poster di sosial media seperti Instagram apakah hal yang apakah hal yang dapat membahayakan niat dan mohon kiat-kiat agar niat selalu terjaga berdakwah di sosial media boleh tidak dicantumkan dan boleh dicantumkan. Dilihat kondisi dan kemaslahatannya. Kapan tidak dicantumkan ketika menimbulkan perasaan mauria. Dan kapan dicantumkan ketika uh, kita ingin bahwa kalimat tersebut tidak dituduhkan kepada orang lain ketika kalimat itu punya kesalahan. Tapi dituduhkan kepada kita yang menulisnya. Sehingga tuduhannya tidak liar ke sana kemari tapi jelas ini siapa yang menulis oh ustadz ini yang nulis ini memang ustadz sering salah memang ah gitu ya udah kita yang salah kan kadang kita yang nulis jadi nggak nuduh kemana-mana gitu paham ya itu jadi dilihatlah kondisinya paham sudah Insyaallah. Allah kemudian yang kedua ketika eh, yang ketiga ketika ditulis nama juga maka ini lebih menjaga adab-adab ilmiah di dalam penulisan jadi dalam penulis ada adab, ilmiah, termasuk diantaranya dalam menulis itu. Walaupun kalau kita kembali kepada Imam Syafi'i rahimahullah, kata Imam Syafi'i, aku ingin agar semua ilmuku dimanfaat, dimanfaatkan oleh orang lain dan orang itu tidak tahu siapa yang menyampaikannya pertama kali. Tapi nggak bisa. Dalam masalah adab ilmiah, dalam masalah keilmiahan, harus kita sebut nama beliau. Rahimahullahu ta'ala, Abu Abdillah. Baik. Pertanyaan titipan. Oh tadi bukan titipan. <laughs> Insya Allah ini. Uh, bagaimana hukum tausiah? Emang eh, tausiah yang mana maksudnya? Takziah ya? Oh takziah. Bagaimana hukum takziah? Takziah ada dalam Islam. Tapi dengan model Islam. Takziah ada dalam sunnah. Tapi dengan model sunnah. Gimana model sunnah takziah? Nah, kita menghibur. Menghibur orang yang ditinggalkan mati oleh keluarganya. Kita hibur dia. Kita kasih semangat dia. Kita apa kasih dia semangat supaya dia dapat pahala dan seterusnya itu tazia kemudian kita bawa makanan ya kalau perlu ya ke rumahnya ketika dia sedang dikena musibah gitu itu itulah tazia yang yang di, dicontohkan oleh nabi oleh karena itu sepanjang sependek yang apa ya yang saya tahu bahwa nabi saw tidak pernah menyampaikan ceramah ceramah di kematian kematian sependek yang saya tahu. Ya kan? Tidak pernah Nabi sampaikan. Dan waktu itu Nabi bisa nggak sampaikan? Bisa kan? Nah, sesuatu yang Nabi bisa lakukan, tapi Nabi tidak lakukan, menunjukkan yang sunnah adalah yang tidak dilakukan. Karena Nabi bisa melakukannya. Paham? Tapi Nabi tidak melakukannya. Makanya ketika ada sahabat meninggal dan seterusnya, Nabi nggak pernah lakukan. Atau ketika Nabi meninggal, nggak ada Abu Bakar tiba-tiba berdiri menyampaikan apa gitu, nggak ada. Paham? Oleh karena itu, saya sampaikan yang terakhir, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam. Wa huda huda Muhammad Shallallahu Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu Wasallam. Semoga ada manfaatnya untuk semuanya. Barakallahu fikum. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya di kajian Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf di waktu yang sama Insya Allah pekan depan. Semoga Allah tetap memberikan antum semua kesehatan, berikan antunna para akhwat juga kesehatan untuk bisa bertemu lagi di kajian kita aina nahnu min akhlaqis salaf tetap di tempat kita ini insya Allah semoga Allah memberikan kelancaran dari usaha kita dan memberikan kemudahan amin ya Robbal alamin dan selamat pulang ke rumah masing-masing semoga selamat sampai tujuan jangan lupa berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita bersama subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu warahmatullahi wabarakatuh